Pemirsa, gara-gara berbelok tanpa memberikan lampu isyarat, dua orang pengendara sepeda motor tewas usai dihantam truk dari arah berlawanan di kawasan Mestong Moro Jambi Minggu siang. Dua orang pengendara sepeda motor tewas usai dihantam truk dari arah berlawanan di Jalan Lintas Jambi Palembang kilometer 16, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong Moro Jambi. Kedua pengendara sepeda motor tersebut ialah Ihsan, 16 tahun berstatus sebagai pelajar, dan Aisyah, 31 tahun beralamat di RT 13, Kecamatan Mestong, Moro Jambi. Disampaikan oleh Kapolres Moro Jambi AKP Yuyan Priatmaja melalui Kasubag Humas Polres AKP Amradi mengungkapkan, kecelakaan ini bermula saat pengendara motor jenis matic dengan nomor polisi BH6303ZO yang melaju dari arah Jambi menuju arah Palembang pada saat di TKP hendak berbelok ke jalur sebelah kanan tanpa menghidupkan lampu isyarat. Dan dari arah berlawanan datang mobil truk dengan nomor polisi BA8697RB. Karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak melihat motor tersebut akan berbelok, karena tidak ada lampu isyarat, truk tersebut langsung menghantam motor dan pengendaranya hingga korban meninggal dunia. Sementara kondisi sopir tidak mengalami luka dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam pengembangan data dan keterangan saksi di lapangan oleh Satlantas Polres Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.